Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Izzat Aizat bin Tajul Arif, pegawai teknologi maklumat unit teknikal bahagian unit teknikal Go Center. Okey, yang tajuk kita hari ini adalah penggunaan manusia, bukan penggodaan manusia, ataupun yang dalam bahasa Inggerisnya adalah human hacking. Di mana, okey, saya akan mula dengan definisi hacking ni terlebih dahulu. Okey, dari segi makna literalnya, hacking ni adalah kira potongan ataupun kalau dalam bahasa pasar kita panggil katok. Maksudnya dia potong tak kemas. Okey, tapi dalam istilah komputer, okey, kalau dari Oxford, gain unauthorized access to data in a system or computer. Dan dia juga ada kata hacking ni juga dia ada makna yang positif, iaitu to write computer program for enjoyment. Macam Facebook, dia tiap-tiap tahun dia akan biasa buat dipanggil Hacker Cup, yang mana yang challenge dia tu dia akan bagi spontan kepada peserta untuk settle, untuk selesaikan dalam masa yang terhad lah. Kira memang buat tu memang buat sehabis baik dalam tempoh yang sangat cepat. Okey, kenapa saya sentuh mengenai human hacking ni? Kenapa saya tak sentuh mengenai contoh website hacking ke yang biasa kita baca dalam surat khabar, yang biasa kita dengar dalam berita? Okey, pertama, dalam banyak-banyak elemen dalam sesuatu organisasi tu, manusia ataupun people tu sendiri adalah target yang paling lemah sekali dalam rangkaian security itu sendiri. Lagi satu, kos untuk menyerang manusia ni lebih sedikit, tetapi kebarangkalian untuk mendapat hasil tu sangat tinggi. Kalau dalam bisnes, kita selalu cakap minimus cost, maximus profit. Maksudnya kita keluarkan kos yang sedikit, tapi kita dapat untung yang berlipat kali ganda, untung yang besar. Dan lagi satu sebab yang utama, kebanyakan manusia ni sendiri tidak begitu tahu, tidak arif, ataupun tidak dilatih oleh unit latihan organisasi itu sendiri untuk menghadapi cabaran serangan cyber ni. Okay, di sini saya akan sentuh empat jenis kategori yang mensasarkan manusia dalam keselamatan cyber. Pertama, phishing, yang kita akan sentuh. Bank phishing, yang memang kita kadang-kadang selalu dapat dalam email. Bank phishing, online account phishing ni sama ada Facebook ataupun account game dalam Steam, account World of Warcraft ke, account Diablo 3 ke, sebagai contoh lah. Lagi satu, spear phishing. Dan juga next kategori, client side attack, yang mana di sini penyerang tu dia gunakan exploit ataupun kira bahan yang nampak tak bahaya tapi bahaya, iaitu pertama, browser exploit, yang kedua, document exploit, dan tiga, watering hole. Dan ni kita akan bentangkanlah pada slide yang seterusnya. Yang ketiga adalah social engineering. Okey, yang ini adalah juga dikenali sebagai no-tech hacking, sebab kebanyakan jenis serangan ni kita tak perlu guna komputer pun. Macam dumpster diving, kita selongkar tong sampah je. Tailgating atau pergi baking, kita follow orang, kita ikut belakang orang. Shoulder surfing, kita intai apa yang orang tu buat depan komputer. Lock picking, kita kopak ataupun kita buka kunci tu tanpa menggunakan kunci, dan tak ada kesan pun yang pintu ke ataupun drawer ataupun laci tu dipecah masuk. Dan juga kita akan tunjuk
contoh yang biasa common dan biasa juga yang kita dapat dalam email kita, iaitu scam. Okay, yang scam ni dia ada banyak kategori. Piramid Ponzi, skim piramid, referral lah. Dia ada banyak istilah tapi sebenarnya satu kategori je. Tapi yang ni saya akan highlight banyak kepada Nigerian ataupun 419 scam. Dan juga blackmail dengan harassment untuk yang sesi kali ini. Okey, kita mulakan dengan phishing. Apa yang dimasukkan dengan phishing ni sebenarnya? Dia dalam istilah mudahnya, phishing ni website ataupun laman web yang palsu yang bukan milik organisasi yang sebenarnya. Dan majoriti ataupun sebab kenapa phishing site ni ada adalah nak curi kita punya data peribadi untuk kepentingan kewangan ataupun untuk korek duit. Tapi kadang-kadang tak semestinya duit. Kadang-kadang kalau macam sebagai pemain permainan online seperti Dota 2, Diablo 3, World of Warcraft, Team Fortress 2, yang mana permainan ni kebanyakannya percuma, dan pembuat game ni dia menjana kewangan daripada penjualan item ataupun senjata, armor atau perisai virtual ini kepada pemain. Dan fisher ataupun orang yang buat laman web phishing ni, dia akan target pemain-pemain ini untuk curi item dan seterusnya, sama ada dijual ataupun diguna sendiri. Itu bergantung pada fisher tersebut lah. Okey, yang ni saya tunjukkan slide bank phishing yang dalam email. Dan ini email dalam helpdesk.gov sendiri turut tidak terlepas dari di percubaan serangan phishing ni sendiri. Kalau kita tengok sekarang, dia kalau macam dulu dia dah letak link siap-siap dalam email, macam yang contoh dalam slide ni, slide bank phishing ni, dia letak attachment lah, ada PDF. Jadi kalau kita buka attachment tu, dia ada message, siap ada logo Maybank lagi, dan siap ada address. Oh, nampak macam betul kan, https://www.maybank2u.com.my. So tapi bila kita klik, kalau macam ni saya gunakan Nitroflow, kalau macam Adobe Reader pun dia keluar pop up yang dokumen ni nak connect ke website lain, bukannya kepada Maybank2u. Ya ni salah satu contoh serangan bank phishing ni. Yang nasihat saya, bank tak hantar email, bank hantar surat. Itu saja yang paling mudah. Bank takkan sekali-kali hantar email kepada anda, dia akan hantar surat ataupun macam contoh Maybank2u, dia dah ada macam private message inbox dalam Maybank2u tu sendiri. Dia tak kena hantar email. Online account phishing, yang ni saya tunjukkan contoh PayPal ke ni phishing. Kalau anda menggunakan Mozilla Firefox sebagai contoh, yang macam saya guna untuk slide ni, kalau pasal ada bar merah tu reported web forgery, maksudnya Firefox pun dia dah ada kerjasama dengan kira pembekal-pembekal senarai laman web phishing ni lah. Kalau Google Chrome pun ada juga function ni. Dia akan keluar amaran yang website ni bukan website yang sebenar. So okay, kalau yang ni kita tengok memang nampak sebiji je, tak ada nampak perbezaan pun dengan yang website asal, kecuali bila kita masukkan username dengan password kita dalam website ni. Selain kita akan masuk ke website PayPal yang betul, kita akan juga menghantar username dengan password kita tu kepada phisher ni sendiri. Okey, yang ni saya tunjuk contoh account games Steam. Kalau tengok URL tu pun sama, nampak macam memang yang sah, support.steampower.com. memang
Address ataupun alamat URL yang betul untuk support kepada perkhidmatan Steam. Tapi bila kita klik link tersebut, dia akan bawa kepada yang bukan laman Steam yang sebenar. Okey, yang seterusnya adalah spear phishing. Spear phishing ni adalah phishing juga, tapi dia dah targeted. Maksudnya dia dah target mangsa itu, dia bukan main hantar je. Contoh pada 2000 orang main hantar begitu, ni tidak target. Spear phishing dia dah study ataupun dia dah kaji kepada orang yang dia nak tu, apa akaun yang dia ada, apa yang dia suka beli secara online. Dan attack ni juga kadang-kadang bukan nak target orang tu. Contoh target operator satu organisasi ni, dia terkena spear phishing ni, tapi dengan maklumat operator tu dia boleh tengok directory staff, termasuklah kepada board of director, pada lembaga pengarah. Dan berdasarkan maklumat-maklumat ni, dia akan cuba develop satu serangan atau menggunakan teknik social engineering tu untuk korek pula maklumat lain. Okey, dokumen exploit. Okey, kalau kita ingatlah, kalau dulu-dulu masa tahun 1990-an, kita biasa kita baca kalau dalam majalah, dalam surat khabar, ataupun pada pembakar email sendiri, kita dapat email, jangan klik kepada executable file, jangan klik file ASE. Kalau selagi tak klik file ASE, kita selamat. Tapi itu dulu-dulu. Sekarang trend dah berubah. Okay, sekarang ni walaupun dokumen macam Word ataupun Excel spreadsheet ataupun PDF dokumen pun kita boleh, penyerang ni boleh letak exploit, yang mana sama ada dia letak Trojan ataupun spy program untuk korek data kita. Okey, yang browser exploit. Okey, sekarang ni bukan hanya dokumen, tetapi jangan klik sebarang link yang kita was-was. Sebab kalau kita klik je, kalau kita pakai browser yang lama, contoh kita pakai lagi Internet Explorer versi 6 yang dah lama Microsoft dah obsolete ataupun jumud kan, kita akan kena serangan ni. Okey, watering hole, dia konsep yang sama dengan dokumen exploit dengan ataupun browser exploit tadi, cuma kali ni dia targeted macam spear phishing tadi. Kadang-kadang dia combine dua-dua, watering hole dengan spear phishing je sekali. Kalau dia tak terkena spear phishing, dia kena yang watering hole. Mangsa tu boleh terkena dengan watering hole ni. Dan seperti mana spear phishing tadi, dia tak semestinya dia target tu adalah target sebenar dia. Dan kebarangkalian untuk penyerang tu mendapatkan kehabuan yang lebih besar dari organisasi tu sangat tinggi. Okey, cyber blackmail. Yang ni saya tunjukkan satu case daripada yang daripada MySec Alert, cyber blackmail scam, yang mana penyerang ni akan friend ataupun akan cuba request add a friend dengan mangsa, sama ada di, kalau ikut contoh ni, sama ada di Facebook ataupun di tag. Dan dia akan minta mangsa ni untuk video chat dengan dia menggunakan Skype. Dan pemangsa ni atau penyerang ni, dia akan rakam apa yang mangsa dan mangsa buat menggunakan webcam. Dan yang rakaman tu akan ditunjukkan kepada mangsa, dan dia akan ugut mangsa tu kalau dia tidak bayar duit, kira tebusan
video tu akan disebarkan kepada semua rakan Facebook dan diuploadkan di laman kongsian video seperti YouTube. Okey, ni saya tunjukkan satu kes. Ni boleh kata kes yang betul lah, cuma saya dah sorokkan nama yang terlibat. Okey, ni kira mangsa ni dia diugut sebanyak RM5,000 untuk di melalui untuk dihantar kepada penyerang tu melalui Western Union. Okey, dia modus operandi dia sama seperti yang saya ceritakan tadi. Ya, masa tu tak sadar dia dirakam semasa berbual dengan penyerang tu yang menyamar sebagai seorang wanita. Tapi kita kena ingat yang kerana yang wanita tu pun bukan wanita, sebab ada beberapa perisian yang kita panggil sebagai fake webcam, yang mana kita boleh ambil mana-mana video dan kita pancarkan video tu. Kononnya yang itu adalah gambar daripada webcam kita. Okey, yang ni yang popular juga, Nigerian scam ataupun 419 scam. Message dia banyak cara, macam-macam ada. Tapi secara kebiasaannya dia akan minta tolong untuk pindahkan duit yang sangat banyak, berjuta. Lepas tu bila, kalau katalah mangsa berminat dengan tawaran itu, dia akan minta mangsa hantar, dipanggil advance fee ataupun okay, bayaran pendahuluan untuk mangsa dapatkan duit yang berjuta tadi. Kadang-kadang bila mangsa ni dah bayar, kadang penyerang dia akan minta lagi sampai 3, 4, 5 kali pun minta. Tapi sampai akhirnya tiba-tiba mangsa tu dia lost contact, dia terputus hubungan. Bila email tak balas, tak balas, tak balas. Okey, ni contoh sampel yang saya dapat daripada email saya. Kadang-kadang kita kena faham yang penyerang ni pun kalau sama ada dihantar secara rambang ataupun dia dah targeted. Macam contoh yang email ni, dia konon seorang bernama Usman. Tapi Usman ni sebenarnya tak wujud. Usman ni hanya watak yang direka oleh penyerang tu, yang mana dia dia katakan dia hidup dalam kem pelarian. Dia warga Liberia, tinggal di Ghana. Nampak ada sampai melibatkan sampai 2-3 negara yang disebut ni, yang kononnya ada harta warisan lah, okay, arwah bapa dia di Ghana ada duit 18.5 juta US dollar, 50 kilogram dalam sebuk emas tersimpan di Ghana. Dia akan kononnya dia nak minta tolong lah, dia akan bagi legal dokumen yang melibatkan fund ataupun duit tersebut dengan emas yang ni, dan dia bagi email. Kalau kita tengok daripada email ni, alamat dia adalah yahoo.com.ph. PH ni adalah country domain ataupun domain negara untuk Filipin, untuk Filipina. Kadang kita pelik, dia kata ni dia kat Ghana, tapi kenapa guna email di Filipina? So kat mana dia sebenarnya? Wallahualam. Tapi tidak menolak kemungkinan juga yang penipu ni berada di Malaysia ni sendiri. Tak tak pelik lah, sebab memang ada kes yang dilaporkan kepada polis diraja Malaysia sendiri. Bukannya satu dua kes, banyak juga kes yang modus operandi yang lebih kurang sama. So nasihat saya, abaikan je email-email yang seperti ini. Okey, yang seterusnya kita akan masuk pada kategori social engineering. Dumpster diving. Dumpster diving kalau makna literal
adalah menyelongkar tong sampah lah. Tapi yang untuk penyerang ni, dia selongkar tong sampah, bukan selongkar nak cari makanan, selongkar nak cari tin minuman, botol ke untuk recycle, bukan. Yang ni dia akan fokus kepada kertas. Kertas bukan kertas surat khabar ataupun kertas yang biasa, tapi kertas yang ada maklumat sensitif organisasi tersebut. Sebab kadang-kadang ada organisasi ni, dia buang macam tersilap print ke apa, dia buang terus, dia tak shred ataupun dia cincang dulu dokumen tu sebelum dibuang ke tong sampah. Dia tu tailgating ataupun setengahnya panggil piggybacking. Dia masuk kepada satu bangunan yang dikawal, tapi dia tak perlukan smart card ataupun biometric pun. Caranya mudah aje. Sama ada dia ikut orang yang ada card tu, lepas tu dia buat-buatlah macam alamak terlupa bawa card. Lepas tu sebab kita manusia, kita terlebih lagi kita sebagai orang Malaysia, kita berbudi bahasa, baik pekerti. Kalau kita nampak ada kawan kita macam terlupa tu, apa kita buat? Biasanya kita akan guna kad kita untuk buka akan untuk orang tu masuk, betul tak? Ataupun dia simply orang tu diikut je, sebab kadang-kadang pintu keselamatan ni dia ada keselamatan juga. Dia ada fail safe, yang mana kalau ada orang kat tengah-tengah pintu tu, pintu tu takkan tutup. So dia akan ikut follow, ikut masuk cepat-cepat. So pintu tu dia akan akan terbuka lah, dan orang tu boleh masuk tanpa ada smart card ataupun biometrik lah. Okay, itu shoulder surfing. Satu kaedah untuk kita tengok kepada target tu sendiri, tengok kita ngintai lah, kalau bahasa mudah je dalam bahasa Melayu, kita intai orang tu tengah surfing. Kita tengok, perhati betul user ID yang digunakan, password yang dia type. Kita tengok macam mana dia type keystroke dia pada keyboard tu. Kadang-kadang ada yang lebih cerdik, dia pakai macam pen webcam, dia letak kat kocik ni. So dia gitu, dia rakam apa yang kita type kat keyboard tu. So dia balik, dia buka tengok video tu, slow motion, nampak lah. Okay, yang biasa kadang-kadang kita tengok macam dalam spy movie kan. Teknik ni boleh juga digunakan dalam kehidupan ni lah, dalam dunia sebenar. Okay, terakhir sekali, lock picking adalah satu teknik yang mana kita buka mangga ataupun kunci ni tanpa kunci, tetapi kita tak rosak ataupun kita jahanamkan lubang kunci tu. Dia ni ada satu kes di Eropah yang mana ada kes pecah rumah, tetapi bila pihak insurans atau dan juga pihak polis tengok, tak ada kesan pecah. Rupa-rupanya penjenayah ni dia lock pick, dia dia lock picking yang kunci tu untuk buka tanpa ada kesan. So dia jadi masalah kepada mangsa, sebab nak claim insurans dia tak dapat buktikan yang rumahnya tu dirompak. Tapi kalau untuk keselamatan data atau keselamatan cyber, teknik ni biasa digunakan untuk buka almari ataupun drawer kepada dokumen fizikal, yang mana dalam dokumen ni sama ada maklumat kewangan, maklumat data staff, dan dia possibility ataupun peluang untuk penyerang ni kira banyak lah untuk gunakan teknik ni untuk dapatkan data. Okey, macam mana kita nak mencegah? Serangan cyber ni dia macam cat and mouse game. Dia macam kucing dengan tikus. Bila
kira kucing ni dah tahu apa yang tikus ni buat, tikus ni cari helah lain. Kucing ni terpaksa lah cari helah lain pula. Dia a journey, dia satu perjalanan. Kira macam tak ada, kita dah buat macam satu benda, selesai sampai bila-bila, tak ada. So sorry to say, maaf cakap, sebenarnya istilah prevention ni sebenarnya tak wujud. Walaupun ada yang akan tak setuju dengan saya, tu tak apa. Sebab kalau hakikatnya lah, memang tak ada sebenarnya pencegahan. Lebih lagi kalau memang serangan tu memang betul-betul targetnya memang kepada kita sendirilah, memang tak ada jagaan. Tapi apa yang kita boleh buat, kita boleh susahkan ataupun sukarkan penyerang ni untuk serang kita. Macam mana? Okay, pertama sekali kita kena belajar dan terus belajar mengenai trend serangan, dan juga kita lagi satu keyword, verify. Kita kena pastikan, kita gunakan common sense ataupun naluri kita, kita tengok kalau benda tu macam terlalu bagus atau terlalu lumayan untuk satu perkara atau satu benda tu benar atau betul-betul wujud. Kita contoh dapat email menang 5 juta ke, rasa-rasa logik ke kita nak menang satu peraduan yang kita sendiri tak masuk? Kita boleh fikir kan. Iaitu pasang ataupun pasang antivirus, dia tak terhad kepada antivirus sebab sekarang ada antivirus saja tak cukup, dan ada firewall saja pun tak cukup. Kalau tanya kepada saya, saya akan lebih tekankan point 1 dengan point 2, educate and verify. Benda ni saya rasa yang lebih paling utama. Tapi tak adalah sampai saya menidakkan yang antivirus tu tak wujud. Lagi satu, operating system komputer kita, kita update dan upgrade kalau ada versi terbaru. Dan kita kena ingat, update komputer ni bukan sekadar PC, dia termasuk juga kepada peranti mudah halih. Kita punya smartphone, kita punya tablet, kita punya iPad. Dan OS tak kisah, ada orang kata pakai Mac tak kena virus, ya ke? Sekarang pun trend serangan pun dah, ada kata pakai Linux tak kena virus, tak juga. Sebab sekarang pun dah jadi trend kepada cross platform malware. Dan ingat kepada browser expert tadi, browser expert tadi tak kira OS. Kalau macam contoh Mozilla Firefox kan, juga ada dekat Linux, ada dekat iOS, dekat Mac pun ada, dekat Windows pun ada. So tak kisah pada operating system, yang penting kemas kini ataupun update tu yang paling penting. Sebab kebanyakan ni kita dah beli original. Okay, yang Android ataupun iOS ada masalah sebab dia update dia berpusat. Kalau macam Android ni, dia ada banyak model bergantung pada pengilang. So yang Android ni sebab ada setengah model memang pengilang ni sendiri jenis macam malas nak update. Okay, tapi kita kena ingat, kalau pengguna yang satu macam peranti ataupun device tu ramai, dia ada community dia. So mungkin kita boleh buat pilihan, kita tak gunakan OS ataupun kalau dalam smartphone ataupun tablet dipanggil, kita famous, kita panggil sebagai ROM. Kita boleh guna ROM community, yang mana community ni setiap update. Kalau macam contoh saya, kalau yang saya ni, saya untuk yang HTC One ni memang adalah satu community, yang mana kalau HTC dia dia sangat bagus, dia kongsikan SDK ataupun ROM dia tu, source code kepada ROM, tak semua lah, maksudnya yang basic untuk pengguna, yang mana community boleh develop yang lain dan sentiasa update lah berbanding dengan pengilang tu sendiri. Sebab kalau pengilang ni dia lambat, sebab kadang-kadang kita kena faham sebab apa dia lambat, sebab dia nak test, nak uji sama ada peranti tu berjalan dengan baik dulu boleh develop. Benda macam community ni sebab dia macam gotong royong, dia kerjasama
sesama dalam komuniti itu sendiri untuk menambah baik. Untuk kadang-kadang kalau kita report tu pun sebenarnya kita dah menyumbang kepada komuniti itu sendiri. Okay, lagi satu cara-cara kalau untuk website yang kewangan, biasa dia akan ada HTTPS. Tapi kena-kena ingat, sekarang pun dah jadi trend yang laman web phishing ni pun ada HTTPS juga. So macam mana kita boleh semak? Sebab kalau macam ni saya gunakan Firefox, saya klik je yang ikon mangga tu, dan saya klik more information, saya boleh tengok maklumat lanjut mengenai sertifikat laman web tersebut. Macam ni saya tengok Google, mail.google.com, Gmail lah. Saya boleh check sama ada yang sijil ni memang Google yang keluarkan ke, memang dia untuk Google. Yang Google, siapa yang mengeluarkan sijil tu dan bila tamat tempoh. Okey, lagi satu macam untuk dokumen, selain kita scan dengan antivirus yang kita pasang dalam PC, kita boleh semak secara online. Okey, macam ni saya tunjukkan virustotal.com, yang mana dia akan scan dengan pelbagai antivirus. Tapi ini bukan menjamin lah sama ada yang dokumen tu selamat ke tidak. Jadi kita kena tengok ikut budi bicara kita jugalah. Tapi kena ingat, yang virus total ni kita kena elakkan submit dokumen yang rahsia. Sebab sampel-sampel yang dihantar pada virus total ni, dia akan dikongsikan dengan semua pembangun antivirus ni lah. Untuk macam contoh, kadang-kadang ada antivirus lain detect tapi dia tak detect. Kadang-kadang untuk kajian sama ada mungkin yang sampel yang pengguna hantar ni dia malware atau malware yang baru. Ok, lagi satu kalau untuk kita semak link yang kita terima, kita boleh guna macam contoh ni Sukari Site Check. Yang Sukari ni dia boleh check untuk malware, sama ada laman web ni dah ada di senarai hitam atau blacklist, sama ada dah kena diserang spam ataupun yang di deface ataupun diubah. Tapi bukan 100% juga. Okey, yang untuk shoulder surfing boleh buat macam gambar ni. Memang rasa macam agak melampau, tapi terpulang lah pada anda sama ada anda nak follow yang gambar ni ke tidak. Okey, untuk dokumen pastikan kita shred dulu lah, terutama untuk dokumen yang rahsia ataupun kalau yang betul-betul confidential, yang betul-betul rahsia, saya nasihatkan mungkin kita boleh bakar kerana lebih baik. Sebab shred ni pun kadang-kadang boleh cantum lagi. Okey, untuk maklumat lanjut kita boleh tengoklah, ni antara blog yang biasa saya follow. Laman web F-Secure, F-Secure Weblog, Naked Security, Sophos. Yang ni antara yang aktif lah. Dan tak lupa juga kepada yang dikeluarkan oleh organisasi Cyber Malaysia lah, cybersafe.my, okay, alert dari MyCert. Dan untuk maklumat lanjut mengenai social engineering, mengenai dumpster diving, mengenai targeting, dan ada lagi banyak lagi sebenarnya, kita boleh rujuk juga kepada the social-engineer.org. Okey, boleh follow saya di Twitter dan blog saya juga ada dua. Dan saya jarang ambil blog tu, tapi adalah sebab saya sekarang memang saya tulis, memang saya content sendiri, saya tak copy paste orang. Saya rasa itu je untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton, dan semoga video ini memberi manfaat kepada anda yang boleh anda gunakan kandungan ini dalam kelas ataupun aktiviti lain.